Di tengah siaga penanganan COVID-19, masalah lain juga menghantui kota berjuluk 1001 Goa. Salah satunya wabah demam berdarah. Dari periode Januari hingga April 2020, orang yang mengidap penyakit yang diakibatkan nyamuk Aedes aegypti terus meningkat. Jumlah total mencapai 549 kasus. Ironisnya, kurun waktu 3 bulan terakhir wabah demam berdarah telah menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Lonjakan kasus paling tinggi terjadi pada bulan Maret lalu, yakni sejumlah 302 kasus. Perubahan musim yang terjadi saat ini diduga menjadi salah satu penyebab meningkatnya serangan nyamuk demam berdarah. Tahun yang lalu meninggalnya hanya satu, tahun 2018 tidak ada, tahun 2019 satu, tahun 2020 sampai bulan April saja ini sudah tiga. Ini memang perlu perhatian dan perlu gerakan bersama pada semuanya petugas-petugas kami. Juga mohon untuk tidak harus alert, harus waspada, ini jangan sampai lengah menangani COVID lapangan, namun demam berdarah masih tetap tinggi. Monggo ada upaya-upaya yang signifikan dengan melakukan upaya-upaya bersama, melakukan PSN bersama dan yang terus-menerus. Meski demam berdarah merupakan kasus penyakit yang selalu terjadi di setiap tahun, namun nampaknya hal tersebut belum bisa ditangani secara tepat dari pemerintah daerah. Lemahnya antisipasi menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dipertanyakan. Edwin Aji, CTV, Pacitan.